Rama Bro, ketemu lagi di channelnya Simoni. Kita kali ini akan bahas untuk gamenya Steam Sea, adalah seal online private ma bro. Ini kemarin yang gagal install, silakan tonton sampai beres, gua kasih tahu aja kabarnya baiknya ya, karena memang beberapa kali udah bisa dites dan dicoba lagi sekarang sama gua untuk cara installer yang tepat ya bro ya. Ini kalian harus cek juga untuk compatibility-nya setiap untuk game yang kalian udah install, kalau memang ada bug. Jadi kalian bisa setting untuk dimasukin untuk settingan compatibility-nya di Windows 7 ataupun Windows 8 ya. Gua kebenaran pakai Windows 10, jadi support-support aja ya bro ya. Dan udah diupdate juga Windows-nya. Nah, jangan sampai lupa untuk centang run this program untuk sebagai administrator biar gak terus-terusan ditanya dan gak bermasalah ya bro ya. Memang seperti itu untuk Windows sekarang ini. Dan PC Redis ini penting banget, ini untuk updatean dari aplikasi yang kalian mau pakai. Ini hampir semua aplikasi grafis, game harus install PC Redis-nya yang terbaru ya bro ya. Nah ini yang barusan kita ekstrak, gue harus update, harus ganti karena kemarin yang pertama ada gagal auto update-nya. Jadi mungkin di ini ya di patch ulang. Dan ini kita coba aja. Barusan udah gua setting, jadi kalian perhatikan aja apa yang gua kerjain barusan, dan tara, hasilnya masuk langsung ke program gamenya bro ya. Tinggal di game start aja, dan kalian jangan sampai lupa untuk setting resolusinya bro. Itu berpengaruh sekali kalau memang monitor kalian jadul kayak mirip monitor gua, jadi paling tinggi itu 1280 ya bro ya, kali 720 baru normal dan gak akan terlalu berat. Kalau kalian setting untuk resolusinya terlalu tinggi, malahan bisa jadi lag. Ini kita lihat untuk gameplaynya juga, kemarin udah gua tes, ini masih CBT bro. Jadi mungkin nanti 3 hari ke depan ataupun tanggal 15 katanya OBT nya jadi siap-siap aja buat teman-teman, download aja gamenya dari sekarang. Tapi gak ada salahnya untuk nyobain juga, ini gua udah bikin kemarin si Ghibli, gue bikin gara-gara nama si Muni udah ada yang pake kampretos sama si Sakahayang, tapi gak apa-apa, gue bikin lagi aja si Dukun Santai. Kita coba tester untuk karakter barunya, gue bikin cleric ya, iseng-iseng aja untuk sambil latihan combo lagi ya. Gue udah lama gak main seal online, tapi ya semoga aja ini bisa lancar-lancar terus ma bro untuk kedepannya. Yang penting sih untuk seal class private jangan coba utak-atik dari masalah dropannya ya. Kalau untuk bakar-bakar cegel mangga, silahkan kalian settingin aja event-event yang untuk khusus membakar cegel. tapi gua coba nikmatin dulu, kita coba-coba aja dulu ya. Kalian bisa nontonin ini, jangan sampai lupa untuk like-nya dan subscribe-nya bro. Okay, ini sepertinya agak senyap. Kalau masalah sepi nggak masalah, yang penting gue nanti online-nya banyak temen ya bro ya, itu pasti jaminan mutu. Mereka udah siap-siap aja nanti temenin gue untuk party di OBT. Ah ini dia, aduh, lagu Elim nih bikin wis duitnya 50 juta bro. Oke. Ini karena masih tester ya, jadi kita sambil cariin bug, nanti laporin sebelum kita main di open betanya. Kemana nya? Gua ada pet kan, ini harusnya dikasih standarnya seperti ini, ada semua barang senjata dan pet. Oke, ternyata pet gua dipakai sama si Ghibli ya bro ya. Kemarin gua mainin sama Chef Deden tester pertama, walaupun agak lag-lag ya, itu mungkin servernya lagi dibetulin. Dan seperti biasa potnya ini karena seri klasik, jadi nggak bisa double-double ya bro ya, dibatas banget. Nggak masalah, yang penting mah pola permainannya GG mah bro, kece. Oke, kita buang senjata lama. Yaudah kita coba settingin lagi ya. Tuhan, gua lupa barnya. Nggak biasa gua pakai bar yang kayak gini, gua senengnya yang strip dikit aja doang. Nah gini. Oke. Dan kita harus cek status juga karena ini masih reset, walaupun udah level 150 secara otomatis by system. Jadi kita harus setting dulu untuk statusnya ya. Kita coba full intelligent aja. Waduh, ini masih manual geblek. Kapan nih beresnya, bro? Ampun deh, satu-satu masukin poinnya.
430. Approximately 10 hours later. Anjir, keriting jadi gua, bro. Beres juga akhirnya. Oke, kita habiskan saja di intelijen, walaupun pakai vitality ya, padahal buat apa juga ya. Gak apa-apa, kalian bisa eksperimen juga untuk percobaan ini selama 3 hari ke depan. Yang pasti sih kalian ambil kesenangannya aja. Kalau kira-kira memang kurang seru, nanti pada saat open betanya lu coba komplainin apa yang membuat kamu terganggu saat memainkannya ya. Kan GM-nya juga aktif. Si GM pasti, aduh ini si Muni. Iyalah, gue pasti rewel demi lu juga. Kalau mau terima kritikan, yakin lu akan bertahan lama servernya, bro. Oke, kita harus ngambil dulu aplikasinya untuk skill. Aduh, di sini katanya deket. Oh iya, gue lupa itu NPC-nya dibikin di kota 5 ya, bro ya. Ini dia, mana NPC? Lengit ya. Oh itu Tanjung Putu, si skill master. Oke, kita bisa ambilin untuk skill job pertama basic dan job kedua ya nanti ya. Cuman gue belum tentu bisa mainin sekarang ini di channel ke. Tapi nggak apa-apa, kita tester aja. Waduh, gue lupa lagi skillnya ini. Price. Anjir. Aduh, kayak apa ya? A few minutes later. Akhirnya, buset. Gue nyetingnya ini hampir 15 menit ya. Lupa gue. Windrush. Oke, Windrush kita ambil mah, bro. Itu untuk skill partinya. Terus apa lagi ini? Party Divine Force a Blessing ya. Oke. Siap, mantap, kita siap perang, bro. Kita naikin dulu, ini maksimal skillnya semua level 5 doang, bro. Ini Divine Force gimana? Hah? Woi, nambah teh, nambah attack, euy. Oh. Ngebug ya itu. Masa Windrush nambah attack, bro. Fire Protection. Oke. Ya udah, kita udah setting nih untuk skillnya, kalian terserah lah, sesuai selera lah. Dan kita di item mall ada duit 1 juta, ini udah gua pakai untuk beli koin, beli jajanan untuk bantu mempermudah permainan ya, bro ya. Yang pasti sih Luxury Orb, kemarin gua sampai pusing juga nyarinya, nggak pernah biasa pakai pet GG ya, sekalinya pakai bingung. Mana kendaraan tunggangan yang bisa gue beli ya. Itu ternyata Luxury Orb, bro. Ya sudah, nanti yang lainnya kita jajal. Cuman kayaknya custom mah, bro. Ini magic militer uniform nih harus pakai. Oke. Terus celananya ini harus satu set ya, bro ya, biar dapat OPT tambahannya. Tapi awas, jangan sampai lupa kalau magic ada tulisannya di depannya tuh magic tuh. Kalau damage juga tuh ada dalam kurungnya loh. Jangan sampai salah beli ya. Walaupun ya ini koin untuk percobaan aja ya, ngetes. Nanti dihapus lagi sama GM. Ya semoga kita sempat ada yang lupa ya GM delete-nya ya. Jadi nanti pas OBT kita bisa dapat masih pegang koin. Ajir, Jikael dong plus 12. Nah, ini dia yang kita beli barusan. Kita langsung cek aja di item bank, terus kita pakaiin semuanya dan kita siap perang, mah, bro. Ini kita perang lawan apa ya? Gua tadinya pengennya jalan-jalan ke Sikara, tapi kejauhan. Kayaknya gua ke hutan 315 aja lah. Ini tutup panci, nah hanya. Oh, kan udah punya kostum ya, si tutup panci nggak laku. Tapi nanti mah sangat berharga pada saat bikin baru. Tak kakinya ketinggalan. Udah ya. Ih, kacau, bro. Kapan mas mau ini pakai yang ginian, hah? Oke, okay, thanks for watching, ma bro. Sampai ketemu di channel di OBT ya. Di OBT tanggal 15 nanti, bro. Jangan lupa, kalian jangan sombong-sombong untuk kasih like ataupun subscribe-nya ya, bro, yang belum.
Dan kita tester dulu aja ini sebelum gua pamit. Untuk skillnya, kalau memang M attack-nya lebih dari 300 poin ya, tadi kita masukin 300 poin bro. Iya betul, jadi ada 1237 men. Mantap bro, siap lah kita tarung, kita combo-comboan aja kalau pakai price ya bro ya. Oke, siap, see you again, sampai jumpa, ketemu di Steam Sale.